semangat untuk pergi itu memang ada. Because the reason why beza atlet able dengan disabled ni adalah atlet disabled dia ada condition kesihatan dia, medical condition dia, dia punya kecacatan ni. So mentally is different than able, you see. Tapi alhamdulillah, bukan saya nak komen, nak mengatakan dia lebih bagus tidak. Tapi dari segi disiplin, dari segi dia punya consistency of training, senang cerita tidak ada komplain, tak ada komplain, tak ada mengada-ngada. So minta maaf, saya bukan nak bezakan, oh baiknya orang, saya tidak, tapi itulah hakikatnya. Mereka tak ada macam rasa superstar walaupun dah menang gol, dah menang kat Rio, tak ada rasa belagak. Saya nak menunjukkan di mana atlet kurang upaya adalah sama dengan atlet able yang ada, dan tidak ada kurangnya. Kita semua adalah manusia yang sama. So there is no difference, there is no diskriminasi, tidak ada double standard tu. Saya ingin memaklumkanlah dari segi double standard, dari segi diskriminasi ke apa benda tu, kalau boleh kita tidak mahu ada dalam negara kita. Kita tidak mahu berlaku dalam sukan. Tapi saya juga tidak saya mahukan benda ni tidak menjadi presiden untuk mana-mana pihak, especially saya yang lebih tahu mendalam kerana sukan ni, dari segi adanya Pilih Kasih ke adanya. Pilih Kasih tu memang ada, tapi cuma penilaian. Oh, cacat bagi sikit, tak cacat banyak. Bagi yang tak cacat, satu haprak pun tak ada. Lepas tu bagi cacat sikit ni, oh macam-macam. So benda tu berlaku. Itu saya sangat menentang sama benda tu. Dan saya pastikan jika perkara ni masih berlaku lagi, because I have to prove and I already told every athlete, kita kena buktikan dulu, kita bukti dua kali. Takkan sampai tiga kali dapat mah bawa sedar nak bagi kita layan kita macam layan kita sama rata, adil lah.